Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di channel saya kali ini, guys, ya. Oke, guys, jadi hari ini tuh mau buat si sebelum pergi kita baca doa dulu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita tuh selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, guys, di perjalanan. Amin ya Allah. Ya guys, jadi ini biasa mau buat SIM ya kan. Karena banyak petrojia, kita ini harus hati-hati sekarang. Nah, tapi sebelum buat SIM, guys, aku mau ATM dulu, guys. Perlu ATM karena butuh uang ya kan, untuk bayar-bayar ya kan. Jadi kita ke Bank Mandiri dulu, guys, karena kebetulan Bank Mandirinya ada di dekat dari kantor polisi buat SIM tadi. Soalnya ATM ku ini ketelan, guys, biasa suka ketelan ATM ya. Aduh, suka melupa memang. Jadi kita ngurus dulu ya, guys, ya, sebentar aja. Dalam ngurus ATM ini, pokoknya semua itu serba mudah, makanya sebelum apa-apa bismillah dulu biar segala urusan kita tadi mudah. Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kita parkir motor dulu, guys. Parkir yang rapi kan, biar sama-sama enak nanti bagi pengendara yang lain. Nah guys, ini ATM ku sudah selesai semua, uang sudah ada, kita sudah selesai juga ngurusin berkas-berkas perlengkapan untuk ngurusinnya. Langsung kita masuk ke dalam ya, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas di dalam, pas ngantri, aku ketemu sama temanku, guys. Tuh ada temanku, guys. Nah, ini sebentar nomor giliranku dipanggil, guys. Duh, deg-degan banget, guys. Bismillah aja sudah. Nah, ini aku dipanggil, guys. Bismillah. Siap, Bu Polwan. Ini kalau sudah lengkap semua, masukin di mana ya, Mbak? Gak usah ambil ngaplok, gak apa-apa ya. Ketemu puluhan cantik. Apa aja syaratnya, Mbak? Fotokopi KTP, surat kesehatan, surat kehilangan, surat berangkat dari Jepang. Oh gitu. Kalau sudah, taruh ke mana? Surat kesehatan, surat kehilangan, surat berangkat dari Jepang. Mantap. Oke, terima kasih, Bu. Jadi, gue sambil ngeplok nggak apa-apa ya? Ya, sambil ngeplok. Nanti mana ya? Saya jadi terkenal ya. Injailah. Ada fotokopi sini? Nggak ada, tapi sudah ikut laporan kemarin. Nomornya dapat dari? Iya. Nomornya dicek kemarin, dicek. Di tulisan tangan? Iya. Mana tulisan tangannya? Ada di dompet. Walaupun jelek, dia sangat berarti. Sangat berarti sekali. Untung tidak saya buang ini kemarin. Nah, jangan dibuang. Nih, Bu, mohon maaf kan kiri. Dimaafin ya? Iya, siap. Oh, jaga-jaga. Jangan disimpan di rumah ya. Kalau jadi kalau hilang atau tercecer, ada datanya lebih mudah. Langsung ke Bank BRI sebelah ya. PNBP-nya. Baik. Makasih, Ibu. Iya. Lagi ngeplok ini? Iya, ngeplok. Oh, ngeplok saya ya? Iya. Jangan dong. Oh, no, saya udah tahu. Matikan lagi itu. Siap, siap. Ya guys, jadi di sini aku ngisi-ngisi formulir lagi, guys, untuk kelengkapan data-data ya kan, kalau nggak salah. Jadi prosesnya tuh ih parah, mudah banget, guys. Pokoknya kalian tuh penting ngurus SIM sendiri, jangan lewat calo-calo. Pokoknya orang kayak gini aja tuh. Aku tuh datang sebentar aja, datang ngurusin berkas-berkas, yang penting berkasnya lengkap, langsung tanya ke informasi, dijelaskan, baru di pos berikutnya dijalanin aja, diikutin aja. Enaknya, guys, dia ngurus SIM di Satlantas Polres Balikpapan ini. Aku udah ada kayak ngerasa beban gitu, kayak semuanya dimudahkan. Yang penting tuh berkas kita lengkap. Gitu. Pokoknya pelayanannya itu, alurnya itu jelas dan mudah sih menurutku, guys. Ya, ada dua sejoli lagi, sudah. Lanjut lagi nanti. Baik, guys, jadi aku sudah dapat nomor antrian ini buat ngambil buat foto kalau nggak salah. Habis foto itu baru kita ngambil SIM. Nah, ini aku sudah siap-siap foto, guys. Deg-degan sumpah. Bukan apa sih. Ih, kita tuh kan
di sana sih ada cermin sih buat ngeliat gitu, tapi diliatin bapak-bapak polisinya ya kan tuh kameranya guys. Nah jadi di sini tuh ya deg-degannya kayak gitu guys, takutnya fotonya tuh hasilnya tidak sesuai diinginkan ya kan, karena kita fotonya difotoin sama bapak-bapaknya. Ya jadi di sini aku pasrah aja guys, mudah-mudahan hasil fotonya ya tetap ganteng lah ya, amin ya Allah. Yes, bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas iya. Oke guys, meregangkan tubuh dulu. Ya, sebentar lagi kita mau foto guys, 1, 2, 3. Nah, sudah jadi guys, ini sip terbaru guys, keren banget sih guys. Tapi nggak bisa dikasih lihat. Oke guys, ini aku sudah di parkiran, mau pulang ya kan. Pasang helm dulu, turunin motor, upgrade ya kan. Sudah guys, pokoknya sesimpel itu, semudah itu sih ngurus sim. Terus pelayanannya juga baik, pelayanan itu juga apa ya, ibaratnya jelas gitu loh, kita tuh alur-alurnya kemana, ke pos-posnya berapa, pos berapa kalau nggak salah sih begitu sih. Terus tuh biaya-biayanya itu jelas guys, jadi kita butuh dana berapa, keluarin uangnya berapa, itu semua sudah jelas gitulah, tertera syarat-syaratnya apa aja sesuai itu dari Polres ya. Oke guys, jadi inilah video vlog atau video saya waktu ngurus SIM ya guys ya. Ya jadi kayak gini lah guys, enjoy aja guys. Ternyata ngurus SIM-nya itu gak sesuai yang aku bayangkan. Aku kira tuh bakalan ribet, bakalan susah, bakalan takut ketemu polisi-polisi ya kan. Ternyata enggak guys, ternyata tuh enjoy aja guys, enak aja, mudah aja gitu loh. Terus itu bisa ketemu poluan-poluan cantik ya kan. Kalau kalian cewek yang ngurus, kalian bisa ketemu polisi-polisi ganteng ya kan. Ya gitulah ya guys ya pokoknya ya. Dan juga kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada bapak dan ibu polisi dari Satlantas Polres Balikpapan. Luar biasa pelayanannya, baik-baik banget. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya ya guys ya. Kita jalan-jalan dulu nih guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis ya, apalagi kalau tidak di skip iklannya ya guys ya. Oke guys, terima kasih banget buat kalian ya guys ya, dan juga support terus channel ini guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, mungkin itu aja. Buat kalian yang nonton ini juga aku doain ya kan, semoga mudah rezekinya, semoga panjang umur, sehat selalu, semoga dimudahkan jodohnya ya kan, semoga sehat selalu ya. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't wanna see you cry. You don't